Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nomor 14. Di sini soalnya foto udara pankromatik dapat digunakan sebagai. Nah, jadi dalam citra penginderaan jauh ada citra foto. Nah, salah satunya yaitu citra foto pankromatik. Nah, citra foto pankromatik ini biasanya digunakan untuk objek yang berada di atas permukaan. Seperti itu, yang berarti yang berada di atas permukaan, tidak bisa yang berada di bawah permukaan. Nah, foto udara pankromatik. Pankromatik. Di atas permukaan. Foto udara pankromatik ini dia menampilkan, jadi objek pada foto udaranya akan tampak serupa atau sesuai dengan warna asli objeknya. Nah, ini pada citra foto pankromatik. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pankromatik itu bisa digunakan sebagai satu perkembangan luas hutan. Ya, jadi kan ini merupakan objek di atas permukaan ya. Nah, ini dia bisa digunakan untuk melihat perkembangan luas hutan. Jadi kayak hutannya pada tahun segini dengan luas berapa hektar, lalu pada tahun segini mengalami perkembangan, yaitu luasnya bertambah seperti itu. Nah, itu bisa dilihat melalui citra foto udara pankromatik. Lalu pencemaran air juga bisa terlihat pada citra foto udara pankromatik, karena apabila terlihat di atas permukaan yang tercemar, maka itu akan terlihat pada foto udara pankromatik. Nah, lalu pemilihan letak bangunan. Pemilihan letak bangunan, jadi sebelah mana sih harusnya bangunan ini dibangun, sebelah mana sih lokasi yang cocok untuk membangun bangunan B, misalkan seperti itu. Nah, ini bisa digunakan melalui citra foto udara pankromatik. Nah, lalu untuk mengetahui tanaman yang sehat. Nah, ini bukan. Kenapa bukan? Karena untuk mengetahui tanaman yang sehat, ini hanya bisa dideteksi melalui citra foto inframerah, hitam putih. Nah, spesifikasi ya. Jadi, untuk mengetahui tanaman yang sehat dan tidak sehat, ini cocoknya menggunakan citra inframerah hitam putih, bukan citra foto udara pankromatik seperti itu, karena dia tidak akan menampilkan, kalau citra foto udara pankromatik dia menampilkan warna yang sesuai asli, yaitu misalkan warna hijau pada vegetasi, sedangkan inframerah akan menampilkan tanaman yang sehat dan tanaman yang tidak sehat seperti itu. Maka jawabannya A ya, 1, 2, dan 3.